biasanya orang yang masih tahap belajar begitu, ingin menunjukkan ekspresi ketundukan, kepatuhan kepada gurunya, kepada kiai. Ada saja proses belajar semacam itu. Dia berdalil memandang ulama ibadah. Epantung terus. Talibur ya. Sahabat saja tidak berani memandang baginda Nabi karena hibah Nabi yang luar biasa. Kita mencuri-curi pandang untuk melihat Abuya Sayyid Muhammad yang wibawanya seperti itu. Dan Abuya sendiri tidak suka. Risih juga kalau kemudian dipandang dengan tatapan Masya Allah kayak apa. Penjarain pun Abuya. Isyarat, kita kadang-kadang ngelirik untuk mencuri pandang Abuya. Ternyata Abuya sudah nunggu. Begitu kita lirik, isyarat kita.